Oke, rekan di mana saja Anda berada, kali ini kita lagi berada di jalan Gaya Madalan menuju ke Pasar Sungai Jawi Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah dia suasana di malam hari. Sepertinya cuaca cerah, guys. Kebetulan udah 1 minggu ini panas. Kita masih berada di Jalan Gaya Madalan. Ini tepatnya di depan Rumah Sakit Antonius Pontianak, yang sebentar lagi kita akan sampai ke Sungai Jawi. Oke, sekitar 2 meter lah, sekitar 300 meter atau ya 300 meter lagi kita akan sampai di Sungai Jawi, pas di depan Masjid Al-Falah Sungai Jawi. Oke, rekan-rekan di mana saja Anda berada yang belum pernah mampir atau yang belum pernah ke Pontianak, silakan simak video ini. Inilah dia suasana Pontianak di malam hari. Suasana cukup ramai juga, kendaraan yang melintasi di jalan Gaya Madalan. Ini kita sudah berada di persimpangan Sungai Jawi. Kalau kita ke arah kan, kita ke arah Kabupaten. Jadi kita coba ke arah kiri. Oke, inilah dia sepanjang jalan Sungai Jawi. Sepertinya ramai, guys. Untuk sebelah kiri itu sungai, itu namanya Sungai Jawi, yang di sebelah kiri jalan. Kalau di sebelah kanan itu bangunan atau ruko-ruko yang sepertinya lumayan padat, guys. Dan juga kios-kios kecil atau gerobak-gerobak kecil itu di sebelah kanan juga membadati. Dan juga di pinggir-pinggiran sungai ini ada juga tempat angkringan yang jual-jual gorengan, jual-jual minuman. Seperti jus buah dan banyak minuman yang lain. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, mohon bantuannya di channel Imka Official, yaitu channel untuk mencari dana untuk menyumbang pasien-pasien kami yang sepertinya masih ngantri cukup banyak. Jadi untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, mungkin yang mau menyumbangkan sedikit rezekinya, jadi silahkan hubungi admin kami atau langsung menggunakan via chat, super chat untuk di channel Facebook bisa juga. Di channel YouTube maksudnya. Untuk di channel YouTube tinggal klik, di situ ada menu super chat atau super tank. Tinggal klik, nanti diarahkan ke pembayaran dana atau rekening. Jadi silahkan yang mau berbagi rezeki, jadi sama-sama membantu pasien atau masyarakat yang kurang mampu untuk berobat. Oke, kita di sini berada di mana ini, guys?
di simpang lampu merah ke sampung simpang lampu merah jalan Gusti Hamzah belah kiri, kalau ke arah kanan itu ke jalan Tabrani Ahmad. Ya bukan Tabrani Ahmad itu guys, jalan Jeranding. Oke, kita masih menunggu antrian di lampu merah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Masih di area Pasar Sungai Jawi. Di untuk rekan-rekan mungkin yang rindu dengan suasana Pasar Sungai Jawi atau Kota Pontianak, silakan pantau channel kami, karena kami di sini sengaja kami bikin kontennya itu di jalan-jalanan. Karena kami juga bingung, kalau kita harap bikin konten setiap penggalangan dana, sepertinya kita setiap satu minggu satu kali baru dapat konten. Jadi kita sengaja bikin kontennya di jalan-jalan biar channelnya nggak sepi. Oke, untuk rekan-rekan sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih yang udah menonton channel kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena dengan menonton channel kami itu merupakan suatu amal juga yang tidak disangka-sangka, yang sebenarnya amal. Karena kalau nanti channel ini berkembang bisa menghasilkan uang jutaan atau miliaran, jadi kita bisa membantu untuk masyarakat yang kurang mampu, khususnya yang lagi menderita sakit, yang kurang mampu untuk bayar perobatan. Oke, untuk rekan kita lanjut masih di area Sungai Jawi guys, kita simak videonya.